بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين ولا يقبل القاضي dan seorang hakim tidak boleh menerima syahadat aduin kesaksian seorang musuh ala aduhi atas musuhnya. Iya, saksi musuh lagi ya, tidak ya, enggak objektif maksudnya ya, bisa jajar musin musuhnya, bahaya ya. Kebangetan dekat juga jangan ya, orang tua sama anaknya enggak bisa juga. Kenapa? Muatan dekat, tadi menangin. Kalau tadi, ntar dia jerumusin. Ya, dia bisa berlaku zalim. Jadi ada di tengah dia. Saksi mesti orang tengah. Wal muradu bi aduwi syakhsi man yabghuduhu. Yang dimaksud dengan musuh seseorang adalah orang yang membenci dia. Jadi orang benci dia diangkat jadi saksi, jangan. Habis ter, dijelek-jelekin semuanya. Udah ngejelek, dijelek-jelekin, apalagi udah jelek. Ya orang kalau benci kan begitu. Yang demen jadi kagak demen. Orang kalau udah benci begitu. Tapi kalau udah cinta, ya yang jelek jadi cakep. Ditutupin yang jelek-jelek. Kalau cinta. Kalau cinta yang jelek-jelek ditutupi, tapi kalau benci, ya, jangan yang jelek, yang cakep masih nilai jelek. Jadi kalau ada orang yang gedek sama kita, ya kita hati-hati dan kemudian kita baik sama dia. Artinya baik, kita jangan jahatin. Biar dia paham tentang kita. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik akan merubah hatinya yang tadinya buruk jadi baik sama kita. Wala yaqbalu qadi syahadata walidin. Ini tidak boleh menerima seorang hakim akan kesaksian orang tua. Wa in ala sekalipun ke atas li waladihi, untuk anaknya. Iya. Ini namanya kekhawatiran dekat ini. Kenapa? Nanti dia bisa menangin. Yang salah jadi benar. Yang jelek jadi cakep. Kalau tadi kebalikannya. Kalau tadi kebalikannya. Yang musuh tadi yang cakep jadi jelek. Iya. Jadi jangan kemahatan jauh, jangan kemahatan dekat, sedang-sedangnya. Ada di tengah dia. Wa fi ba'dhi nuskhi li mauludihi ay wa in safula. Dan pada sebagian naskah ya, bagi anaknya, maulud sama. Artinya anak juga ya. Ay artinya wa in safula, sekalipun ke bawah. Kalau safala itu artinya rendah. Kalau safula ini turun ke bawah. Ya, ngaji sama guru dulu begitu, bacanya safula. Ya kalau ada barisnya safala ya dirubah aja gitu ya. Safula. Memang ada di kamus safala, safula. Memang kalau safala biasanya rendah, hina. Ya. Kalau safula itu turun ke bawah. Berarti apa? Anaknya, cucunya, cicitnya, apalah gitu ya.
wala syahadata waladin liwalidihi, dan juga enggak boleh hakim menerima kesaksian seorang anak untuk ayahnya, bapaknya. Wa in ala, sekalipun ke atas. Ini lawanan sakula ala. Atas engkongnya ya, kumpiknya ya, apalagi ke atas itu semua ya, enggak boleh. Nanti dia menangin bisa. Dibelain tak. Enggak objektif. Ya. Amma syahadatu alaihima fatuqbalu. Adapun kesaksian atas keduanya ya, maka diterima. Nah, kalau diwalik ya, ya diterima ya, atas kesaksiannya, atas keduanya, kesaksian atas keduanya diterima. Atas keduanya maksudnya yang memberatkan atas keduanya maka diterima. Wala tuqbalu kitabu qadin ila qadin akhara fil ahkami illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani. Wala tuqbalu, dan tidak diterima kitabu qadin, surat seorang hakim, ila qadin akhara, kepada hakim yang lain, fil ahkami, dalam masalah hukum-hukum. Jadi mengirim-ngirim surat ya, seorang hakim kepada hakim yang lain, illa kecuali ba'da syahadati syahidaini yashadani, kecuali setelah kesaksian dua orang saksi yang menyaksikan keduanya, bima fi, dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam surat itu. Jadi wala tuqbalu kitabu qadin, tidak diterima surat seorang hakim, ila qadin akhara, kepada hakim yang lain, fil ahkami, dalam masalah hukum-hukum, ila kecuali setelah ba'da, setelah syahadati syahidaini yashadani, setelah kesaksian dua orang saksi yang menyaksikan keduanya, alal qadil katibi, atas hakim yang menulis surat ya, bima fi, dengan apa yang ada di dalamnya, maksudnya ail kitabi, surat indal maktubi ilai ya, di sisi yang dituliskan. Jadi ya, hakim kirim surat kepada hakim yang lain yang ada umpama di negeri yang lain, atau di kampung yang lain, atau di kota yang lain, atau di daerah yang lain, karena ada satu masalah. Nah, ini nih akan diberikan contoh di sini. Wa asyara al-musannifu bidzalika ila annahu idza da'a syakhsun ala ghaibin bimalin wa samatal malu alayhi, fa in kana la umalun hadirun qada'ul qadim minhu. Wa asyara musannif, dan mengisyaratkan oleh musannif bizalika, dengan demikian itu. Demikian itu apa? Tidak diterima surat seorang hakim kepada hakim yang lain. Ya, itu demikian itu begitu. Ila annahu, kepada bahwasannya, idza ta'a syakhsun, apabila seseorang mengakui, apabila seseorang mendakwahkan, dia mendakwa ala ya, ala ghaibin, atas orang yang tidak ada di tempat ya, enggak ada di tempat situ, ada di tempat sana, di negeri, di daerah yang lain, dia ada di daerah yang lain. Nah, ini nanti kirim surat dia kepada hakim yang ada di daerah itu. Bimalin, dia mengakui apa? Mendakwakan harta. Wasabatal malu alai, dan telah tetap harta itu atasnya, atas yang gaib, atas orang yang hadir itu. Memang benar dia itu punya ya, tanggungan harta. Namun orangnya pergi ke daerah yang lain. Jadi dituntut begitu. Fa in kana la umalun hadirun, maka jika ada bagi yang gaib itu ya, harta yang hadir, umpama dia di sini punya harta,
orangnya mah ke sono, ke tempat yang negeri sana kabur dia. Tapi di sini di rumahnya ada harta duitnya. Ya. Maka qada'ul hakimul minhu. Maka seorang hakim memutuskan kepadanya daripada harta yang hadir itu. Jadi apa? Hakim memutuskan kalau begitu, kalau memang sudah benar dia ya, punya tanggungan duit kepada tanggungan harta kepada orang ini, maka dibayar pakai duit yang ada, yang tadi yang hadir. Jadi enggak usah kejar orang ini, soalnya enggak usah, duitnya ada di sini, udah ambil aja itu duitnya. Ya. Duitnya diambil itu disita yang ada di rumahnya. Orangnya pergi ke mana tahu? Ya. Punya utang enggak mau bayar-bayar umpama. Punya utang enggak mau bayar-bayar umpama. Nah, dia di rumah ada hartanya, hartanya ambil. Makanya jangan suka ngutang ya. Iya, kalau pergi ke tempat atau kalau pergi mati mau bayar pakai apaan? Iya, kalau keturunan mau bayar, kalau kagak. Iya. Jangan suka ngutang. Wa in lam yakun lahu malun hadirun, dan jika tidak ada baginya harta yang hadir, dia enggak ada di rumahnya itu harta. Wa sa'ala al-mudda'i in hal hadi ila qadi baladil ghaibi ajabahu li zalika, dan meminta oleh seorang yang mendakwa akan mengadukan kepada keadaan itu, in al-hali, mengadukan halnya itu, ila qadi baladil ghaibi, kepada hakim negeri yang gaib yang dia tinggal sekarang itu. Kan dia pergi ke tempat ya negeri seberang umpama. Nah, dia minta di sana hakim di sana. Adukan dia mengadukan halnya kepada hakim yang di sana. Ajabahu lizalika. Maka qadi itu mengijabahkan pengiriman surat bagi demikian itu, diijabahin. Artinya diperkenankan, diterima suratnya. Diterima suratnya. Nah, tentunya dipanggil tuh orang tuh. Wa fasara ashabu in hal hali bi ayyashhada qadi baladil adiri adlaini bima sabata indahu min al-hukmi al-ghaibi. Wa fasara ashabu, dan ashabu Syafi'i menafsirkan, menjelaskan in hal hali, pengaduan keadaan. Bagaimana? Bi ayyashhada qadi baladil hadiri, bi ayyushhida aja ya. Bi ayyushhida, bahwa mengangkat saksi. Ya. Ah, yashhada. Ya boleh aja sih yashhada ya. Bi ayyushhida, dengan bahwa bersaksi qadi wa. Ya. Baladil adiri. Ya. Yashhida ya, asyhidu ya. Bi ayyushhida qadil ba qadi baladil adid, dengan bahwa mengangkat saksi. Jadi kalau yushhid asyhada, mengangkat saksi. Mengangkat saksi, bi ayyushhida, mengangkat saksi qadi baladil adid oleh hakim negeri yang hadir itu. Jadi ya, hakim yang tempat asal orang itu angkat saksi. Adlaini, dua orang adil. Diangkat saksi dua orang yang adil. Bima sabata indahu, dengan apa yang memang sudah tetap di sisinya. Sudah tetap. Masalah ini sudah tetap bahwasannya dia punya tanggungan harta. Diangkat saksi minal hukmi, daripada hukum itu al ghaibi. Nah, atas yang ghaib. Dia ya, atas orang yang ghaib. Nah. Jadi apa? Memang udah tetap orang ini ya, orang yang mengadukan itu benar. Dia ya punya hak kepada orang yang enggak hadir itu berupa tanggungan harta umpama. Ini masalah ini udah tetap.
masalah ini sudah tetap, artinya sudah benar ya, sudah diperiksa berkas-berkasnya, bahasa kita begitu, dan ternyata memang benar dia punya nih orang ini tanggungan harta, ternyata emang benar ya, ini dia ya punya haknya, punya sesuatu yang orang ya yang apa yang menuntut tadi, yang menuntut itu benar bahwasanya dia ya ada hak kepada orang yang pergi itu. Nah, itu masalahnya udah benar. Jadi udah dicek and recheck oleh hakim di situ. Jadi maka nanti seorang hakim yang tadi ya yang berdomisili, yang bertempat di, yang menuntut mengirim surat kepada ya hakim yang di mana orang yang dituntut itu ya tinggal, dia kirim surat. Nah, wasifatul kitabi, nah, sifat daripada surat itu, oh bahasa kita model surat-suratnya, kop suratnya gimana tuh? Kira-kira model suratnya gimana? Kita kan kalau pengen bikin apa gitu ya, kita nyari itu di internet ya. Ini model suratnya gimana nih? Kop suratnya gimana nih? Nah, ini modelnya kayak begini. Wasifatul kitabi dan sifat ya suratnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulis bismillah. Nah, surat itu ada bismillah. Nah, kita enggak ada bismillah ya. Bismillah. Hadara indana afani Allahu wa iyyaka fulanun. Telah hadir di sisi kami afani Allahu wa iyyaka. Ini namanya jumlah muqtaridah. Semoga Allah ya menyehatkan kita dan menyehatkan aku dan engkau. Ya, ini seorang hakim kirim surat kepada hakim yang lain. Ya. Seorang hakim kirim surat, ya, hakim yang ya berdomisili penuntut, ya, yang si penuntut nih. Ya. Hakim yang berada di domisili penuntut kirim surat kepada hakim yang orang yang dituntut ya, kepada ya daerah atau tempat orang yang dituntutnya. Afiyanallahu wa iyyaka, semoga Allah Ta'ala menyehatkan aku dan engkau. Katanya hadara indana fulanun, si fulan telah hadir kepada kami, dia datang sama saya, bahasa kita begitu. Wadda'a ala fulanil ghaibil muqimi fi baladika bisyai'il fulani. Wadda'a, dan dia mendakwah ala fulanil ghaibi, atas si fulan yang ghaib, yang enggak ada di sini dia, al muqimi, yang bertempat tinggal, fi baladika, di negeri engkau, bisyai'il fulani, ya, dengan membawa, dengan sesuatu ya anu ya. Wa aqama alaihi syahidaini, dan ia tuh yang pendakwa mendirikan atasnya, maksudnya mengajukan dia mendirikan atasnya, maksudnya dia diriin apa, dia mengajukan syahidaini, dua saksi. Dia benar, dia angkat dua saksi bahwa si anu telah punya utang, tanggungan, umpama ini tadi umpama utang, dia punya tanggungan umpama berupa utang duit. Ya. Cuma dia kabur orangnya. Dia berdomisili di tempat bapak tuan hakim. Ya. Ini antara hakim dan hakim ngomong gitu. Kalau kita sekarang di sini urusannya bukan hakim, polisi ya. Hakim ini. Wa umma fulanun wa fulanun. Saksinya itu adalah si fulan dan si fulan. Waqad ya.
waqad adala indi, dan sungguh adil keduanya di sisiku, dan sungguh adil iya keduanya di sisiku. Menurutku dia adil. Jadi menurutku indi di sisiku adil, maksudnya menurutku kedua saksi ini orang yang adil. Benar. Wa halaktul mudda'iyya, dan aku telah sumpah, aku telah suruh sumpah tu orang yang mendakwah. Wa aqamtu lahu bil mali, dan aku tetapkan baginya dengan harta. Artinya memang dia itu punya hak harta. Ya, aku tetapkan baginya mempunyai hak harta. Mempunyai hak harta. Wa ashhadtu bil kitabi fulanan wa fulanan. Ya. Dan aku telah mengangkat saksi. Ya, ashhadtu mengangkat saksi. Ya, berarti benar tadi itu ya. Ya. Mengangkat saksi. Jadi kalau ashada angkat saksi. Kalau syaida itu bersaksi. Dan aku telah mengangkat saksi bil kitab dengan surat itu fulanan, ya, ada dua, si fulan dan si fulan. Nah, diterima tuh suratnya, diterima dan dilanjutin perkaranya. Nah, tuh udah habis segitu model suratnya, kop suratnya tuh kayak begitu. Tapi ini enggak berlaku di sini kita. Enggak berlaku. Saya belum pernah dengar yang kayak begini. Oh, kita laporannya kemana? Ke polisi. Polisi. Duit saya diambil sama Nyano. Langsung apa ke polisi? Bukan pengadilan agama, bukan. Apalagi pengadilan negeri, enggak. Kita biasanya pengadilan negeri apa? Ya. Bukan masalah ini. Tapi nanti biasanya polisi langsung gitu ke pengadilan ya. Cuma kalau ingin dilanjutkan masalahnya ke pengadilan. Atau cukup di kantor polisi atau dengan damai. Yang enaknya mah damai, enggak usah pakai sono-sono. Kalau sono-sono ntar duit lagi. Damai udah akuin kesalahan, minta maaf, pulangin duit orang. Selesai udah. Tapi oleh karenanya kita jangan suka buat masalah. Jangan bikin masalah. Ya, pusing, cepat tua. Ya. Apa adanya aja. Duit yang makan ya sesuai dengan kadar duit kita dah. Ya. Yang kita punya aja udah cukup. Kalau kita dunia kita turutin terus enggak ada habis-habisnya. Enggak ada habis-habisnya. Yang cukup aja, yang punya kita punya aja udah. Nanti lama-lama banyak, udah waktunya banyak-banyak. Waktunya banyak-banyak. Jangan belum waktunya kita banyakin aja. Entar jadi bahaya. Tenang aja. Belum waktunya beli mobil, jangan beli mobil dulu ya. Iya. Tapi naruhnya bingung, jalanan ditaruh entar. Iya. Tenang aja. Jadi kalau kita sabar itu orang-orang senang ngelihat kita, Allah pun senang. Wa yustaratu fi suhudil kitabi, dan disyaratkan pada saksi-saksi surat wal hukmi, dan ya, hukum itu ada dan tidak, ini disyaratkan ya. Zuhuru adalatih, akan jelas keadilannya. Jelas keadilan mereka. Indal qadil maktubileh, di sisi hakim yang dikirimkan surat. Itu yustaratu. Ada yang la yustaratu. Yustaratu sih dia. Yustaratu.
wala tasbutu, ini wala tasbutu. Jadi disyaratkan pada saksi-saksi surat dan hukum akan jelas keadilan mereka. Jadi saksinya tentang surat itu dan hukum tadi, ya, bahwasannya dia itu punya hak harta kepada seseorang yang dia dakwakan, itu jelas keadilan mereka tuh saksinya. Indal qadil maktub ilaih, di sisi ya, hakim yang dikirimkan surat. Wala tasmutu ada latuhum indahu bita'dil qadil katibi iyahum. Dan tidak tetap keadilan mereka ya, di sisinya, di sisi qadi yang ditulis, bita'dilil qadil katibi iyahum, dengan menganggap adil qadi hakim yang menulis kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab.